The theme of the day is your lowest point. Right, my lowest point. Well, geographically, that would be hell, of course. Hard to get much lower than that. The theme of the day is your lowest point. Jadi di sini Lucifer lagi datang ke acara kayak apa ya, gathering gitu. Nah, disuruh untuk menceritakan pengalamannya, kayak sharing session. Nah, si bapak itu yang host acaranya bilang the theme of the day is your lowest point. Okay? Dari kata ini kita bisa lihat lowest ya. Lowest itu dari kata low ditambah est itu untuk menyatakan yang paling. Okay? Low, rendah, lowest, paling rendah. Lowest point. Nah, point-nya ini bisa diartikan titik. Oke? Okay? Jadi lowest point, titik terendah. Jadi tema, theme itu tema ya. Jadi pembicaraan, topik pembicaraan hari ini adalah titik terendah pada kehidupan ya. Kita bisa asumsikan bahwa ini fokus tema pembicaraannya, tema topik sharingnya adalah titik terendah dalam kehidupan. Itu dia yang maksudnya, oke? Kemudian Lucifer menjawab, alright, my lowest point, ya. Ya, right itu bisa sebagai basa basi, kayak, okelah, right, okay then. Okay, right, my lowest point, titik terendahku. Okay. Nah, di sini cukup menarik karena ya Lucifer adalah ya si Satan ya. Jadi dia bilang, well, kayak konten yang lalu, well, pembukaan ya bahasa basinya, pembukaan kalimat, well, geographically that would be hell of course. Ya. Secara geografis titik terendahnya ya ya pastinya hell, neraka. Ya, karena dia rumahnya di hell ya. Jadi ya, itu bahan candaan ya. Well, geographically, that would be hell, of course. Of course, merupakan, of course kan artinya tentu saja ya, of course. Jadi kadang-kadang kita tanya, oh, lo, kok of course-nya ada di belakang? Nah, kadang juga di depan. Bisa juga, oh, of course, geographically, that would be hell. Tapi dalam bahasa lisan, of course-nya ya silakan supaya lebih natural pada saat kita ngomong geographically that will be hell of course. Of course-nya diletakkan di paling belakang. Nah, jadi artinya ya itu dah tadi ya, secara geografis titik terendahnya si Lucifer adalah hell, neraka. Oke. Okay. Okay, berikutnya si Lucifer bilang lagi, hard to get much lower than that. Jadi ini suatu candaan ya. Lower, hard to get much lower. Lower lebih rendah. Nah, tapi kan tadi yang pada saat kalimat pertama lowest, lowest yang paling rendah. Kalau er, er tambah kata sifat itu berarti lebih. Jadi low lebih rendah. Tadi lowest paling rendah. Jadi di sini candaannya Lucifer adalah hard to get much lower than that. Ya, sulit untuk bisa lebih rendah dari hell yang ya that itu merujuk kepada hell neraka ya yang tadi topik pembicaraannya. Jadi dia bilang ya itu yang enggak bisa lebih rendah dari itu, sudah yang paling rendah pokoknya si hell itu. Oke. Okay. Jadi itu dah cara kita bisa memahami conversation atau idiom-idiom dalam bahasa Inggris. Okay? Okay, that's all for today from Kiki Keybase. Semoga bermanfaat. See you again.